Bismillahirrahmanirrahim. Qala Husain Ibrahim Allah Ta'ala wa ada manafa'a fi ulumishin darini amin. Qala Sayyiduna al-imamu Ahmad bin Zainin al-Habasyiun afa'allahu bihi. Berkata oleh Tuhan kami al-imam Ahmad bin Zain al-Habasyi afa'allahu bihi. An-nahyu anil-dukuli ala salatini wasa'yu lahum laisa ala itlaki wasa'yi lahum laisa ala itlaki bal huwa fi akiman yatlubu dunya. An-nahyu larangan anidukhuli daripada masuk ala salat ini kepada penguasa wasa'yi dan berjalan lahum kepada mereka penguasa laisa ala itlaki tidak secara mutlak. Jadi tidak semuanya dilarang. Jadi lihat tujuannya apa. Orang ke pemerintah. Bal huwa fi haqqi man yatlubu dunya. Bahkan dia itu pada hak orang yang menuntut dunia. Ya, bahkan dia itu pada hak orang yang menuntut dunia. Jadi yang dilarang itu adalah orang yang menuntut dunia pergi ke pemerintah karena dunia. Jadi dia pergi ke pemerintah karena dunia. Ya, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena akhirat. Ya, bukan karena akhirat, tapi karena dunia, pengen jabatan. Pengen uang. Pengen kedudukan. Itu yang dilarang. Ya. Wa amma man qasadahu bizalika nasihati lahum fa huwa kharijun 'ani dzami. Dan adapun orang yang bermaksud ya kepada pemerintah dengan nasihat, dengan demikian itu nasihat lahum kepada mereka, fa huwa kharijun anizami, maka dia itu keluar dari celaan. Jadi kalau dia maksudnya untuk nasihati keluar, tapi benar-benar nasihatin, jangan udah masuk ke dalam anteng di dalam. Ya, udah dikasih boneka, dikasih uang, dikasih gula. Ya, senang. Kalau enggak bisa dinasihatin ketika dia udah masuk ke pemerintah, lalu dia nasihatin, kemudian ketika dinasihatin pemerintahnya itu enggak mau dinasihatin, keluar. Jangan masih nongkrong di situ aja. Kayak Zainuddin, itu benar tuh. Itu beliau itu begitu. Masuk ke pemerintah untuk nasihatin, ketika dinasihatin gak mempan, beliau keluar lagi. Nah itu yang benar. Tapi yang begini jarang, kebanyakan ketika udah masuk keenakan manis ya. Dapat duit, jabatan ya. Gak keluar-keluar dari situ aja. Nah ini gak boleh yang begini. Apalagi pakai main ya dapat duit sogok-sogok, apalagi yang begitu biar bisa dudukin ya, biar bisa dudukin. Nauzubillah. Pengen menjabat keluar duit dulu, nauzubillah. Apalagi kayak begini, ini udah jelek, udah dalam jabatan agama tapi pakai duit mendudukinnya, ini rusak ya. Yeah.
Fa itlaqu zami ala zalika min al khata'i, maka memutlakan tercela atas demikian itu termasuk kesalahan. Ya, jadi kalau kita menyangka setiap orang yang masuk ke pemerintah itu dosa, itu salah. Kita harus lihat maksudnya apa, menasihati yang pembukan. Ya kalau niatnya nasihatin boleh, tapi ya jangan niat nasihatin nggak kena tuh, dinasihatin diam aja di situ, jangan. Diam aja di situ ya berarti berteman sama dia. Kalau nggak bisa dinasihatin keluar. Fa inna katsiran minas solihin qad dakhalu alaihim, karena sesungguhnya banyak daripada orang-orang soleh sungguh mereka masuk kepada mereka, kepada pemerintah. Walakin ya, walakin nasihatun, akan tapi ya, walakin nasihatan, akan tapi itu nasihat. Lahum bagi mereka wasyafaqatan alaihim, dan sayang kepada mereka, wa alal muslimin, dan kepada kaum muslimin. Waqad kila, dan sungguh tadi katakan, innal aidarusa, sesungguhnya ya marga aidarus, habib yang aidarus ya, al-idrus kalau bahasa kita ini, qabbala ya, qabbala qadama ba'dil umara'i, itu pernah mencium telapak kaki sebagian para umara, masya Allah, para pemerintah, lidaf isyarin, karena untuk menolak keburukan, aroda ayyuki ahubil muslimina, yang hendak dijatuhkan dia kepada kaum muslimin. Sampai dicium begitu, artinya karena pengen mau disakitin kaum muslimin, biarlah dirinya terhina, yang penting oh kaum muslimin tidak tersakiti. Intaha min manaqibihi quratul ain. Wallahu a'lam bishawab.